Guys, please stop, stop. Jangan dulu skip video ini, guys. Di mana dikatakan pada baru-baru ini, selepas sahaja ekonomi di Uni Eropa ambruk, tidak dapat dinafikan. Di mana mereka tidak mampu untuk melawan ekspansi ekonomi di Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini sudah pun memberi sokongan kepada Musa Channel dan juga yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom kepada tajuk utama apa yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan selepas sahaja ekonomi Uni Eropa ambruk dan selepas daripada itu dikatakan mereka tidak dapat mampu untuk melawan ekspansi ekonomi di Indonesia pada ketika ini. Wow, adakah ini benar guys? Jom, seperti biasa, kita semak dulu video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini guys. Apa-apapun, jom semak video ini. Ekonomi Uni Eropa ambruk, tak mampu lawan ekspansi ekonomi Indonesia. Gugatan segera di stop. Ribuan perusahaan di kawasan Eropa terancam gulung tikar, biaya gas dan listrik yang tinggi menimbulkan ancaman serius bagi roda perekonomian dan bisnis di kawasan benua biru. Zona Eropa jatuh ke dalam jurang resesi. Dunia sekarang ini pada posisi yang tidak gampang. Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit. Tahun depan mereka menyampaikan akan lebih gelap. Sahabat Bagi-Bagi, Eropa, dikenal sebagai pusat perekonomian dunia, kini tengah menghadapi serangan ganda dari pemanasan global dan ketidakmampuan untuk menjawab laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang gemilang. Dengan pukulan bertubi-tubi dari alam dan kompetisi ekonomi global, posisi dominan Eropa di panggung dunia kini goyah. Menghadapi dari perubahan iklim dengan dampak panas ekstrim, kebakaran hutan, banjir, dan serangkaian malapetaka lainnya, Eropa juga harus menghadapi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang luar biasa. Negara kepulauan di Asia Tenggara itu kini menjadi simbol pertumbuhan ekonomi yang stabil dan cepat, menggugah perhatian investor global. Tak hanya di sektor pariwisata, banyak investor Eropa yang mulai beralih ke Indonesia, terpikat dengan iklim bisnis yang mendukung, inovasi teknologi, dan kebijakan pemerintah yang ramah investor. Padahal, Indonesia juga menghadapi tantangan perubahan iklim, tetapi dengan ketangguhan dan adaptasi, mereka telah mengubah tantangan menjadi peluang. Sebagai contoh, saat industri zaitun Eropa terancam oleh perubahan iklim, Indonesia dengan bijaksana meningkatkan produksi minyak kelapa sawitnya, menggantikan minyak zaitun dalam berbagai produk konsumsi global. Dengan pendekatan inovatif dan berkelanjutan, Indonesia telah berhasil memastikan bahwa ekosistem hutan tetap terjaga sambil memenuhi permintaan pasar global. Di sisi lain, kelesuan Eropa dalam menangani krisis iklim memberi peluang kepada Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam pembangunan berkelanjutan. Proyek-proyek energi terbarukan skala besar, penghijauan kota-kota besar, dan program pelestarian lingkungan menjadi bukti nyata upaya Indonesia dalam menjawab tantangan global. Jika Eropa semakin terpuruk dengan masalah internalnya, Indonesia dengan gesit menjadikan dirinya sebagai hub ekonomi Asia yang baru. Pelabuhan-pelabuhan modern, infrastruktur digital, dan sistem pendidikan yang terus diperbarui menjadikannya magnet bagi talenta dan investasi global. Bank Dunia bahkan menyatakan dalam laporannya, Indonesia telah menunjukkan ketangguhan ekonomi yang luar biasa dalam menghadapi tantangan global. Dengan strategi yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, negara ini memiliki potensi untuk menggantikan Eropa sebagai kekuatan ekonomi dominan dalam dekade mendatang. Sementara itu, Eropa kini diambang keputusasaan, mempertanyakan masa depannya di tengah tantangan multidimensi. Seperti yang dinyatakan oleh ekonom senior Uni Eropa, Dr. Helga von Linz, kami harus belajar dari Indonesia. Mereka menunjukkan bagaimana negara bisa bangkit di tengah badai dengan inovasi, adaptasi, dan ketekunan. Namun, meskipun Eropa tengah menghadapi krisis, banyak yang percaya bahwa benua ini dapat pulih dan kembali ke puncak. Tetapi, saat ini, yang jelas, momentum berada di pihak Indonesia. Sahabat Bagi-Bagi,
Berhadapan dengan dinamika ekonomi global yang penuh tantangan, Indonesia telah menunjukkan kemampuan adaptif dan inovatif yang mengagumkan. Sebagai negara yang secara historis ditempatkan di peringkat kedua atau ketiga dalam lanskap ekonomi Asia, Indonesia kini dengan mantap mengambil alih panggung dan menjadi bintang bersinar di kawasan tersebut. Salah satu faktor kunci yang membedakan Indonesia dari tetangga-tetangganya, termasuk raksasa ekonomi Eropa, adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan mencari solusi inovatif untuk masalah kontemporer. Sementara Eropa tenggelam dalam tantangan internal dan krisis iklim, Indonesia, meskipun menghadapi tantangan serupa, menemukan cara untuk mengubah hambatan menjadi peluang. Dengan cepatnya respons terhadap perubahan di sektor industri, seperti transisi dari minyak zaitun ke minyak kelapa sawit, Indonesia telah menunjukkan kelincahannya dalam menjawab permintaan pasar global. Lebih jauh lagi, dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan, Indonesia mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa negara ini serius dalam komitmennya terhadap planet dan masa depannya. Ketika berbicara tentang masa depan ekonomi global, sulit untuk tidak memandang Indonesia sebagai pemain kunci yang akan membentuk arah baru. Dengan pendekatan yang berpusat pada inovasi, adaptasi, dan ketahanan, Indonesia tidak hanya memberikan harapan bagi rakyatnya sendiri, tetapi juga bagi banyak negara lain yang mencari inspirasi tentang bagaimana menghadapi abad ke-21. Dalam lanskap global yang terus berubah, satu hal menjadi jelas, sementara beberapa negara bisa jatuh atau terjebak dalam stagnasi, Indonesia terus maju dengan tekad dan visi yang jelas. Dalam hal ini, Indonesia bukan hanya menjadi contoh bagi negara-negara tetangganya, tetapi juga bagi dunia sebagai contoh kesuksesan, ketahanan, dan pembangunan berkelanjutan. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Guys, tidak dapat dinafikan kalau kita tengok ekonomi dunia sekarang. Kita fokus kepada Uni Eropa. Di mana kalau kita tengok di Uni Eropa pada ketika ini banyak bencana yang sedang berlaku. Dan tidak dapat dinafikan juga, di sebalik bencana yang berlaku, ekonomi di Uni Eropa juga terjejas. Di sebalik bencana yang berlaku. Tidak kira lah sama ada bencana itu bencana alam ataupun bencana daripada peperangan yang sedang tergugat, yang berlaku di Uni Eropa. Dan juga ekonomi di Amerika Syarikat juga terjejas. Dan banyak sekali kalau kita tengok investor-investor yang selama ini bersama dengan Amerika Syarikat telah pun bertukar arah, di mana mereka cabut ataupun lari daripada terus berinvestasi bersama dengan Amerika Syarikat. Dan dikala ekonomi Uni Eropa pada ketika ini ambruk dan ekonomi Indonesia dikatakan semakin kuku, dan pernyataan daripada IMF pada baru-baru ini satu dunia dengar, di mana ekonomi Indonesia dikalah ekonomi satu dunia pada ketika ini ambruk, di mana ekonomi Indonesia masih lagi maintain, masih lagi steady. Sebab kalau kita tengok di mana strategi ekonomi di Indonesia dapat menyebabkan Indonesia ini survive dikala inflasi sedang melanda satu dunia. Di mana ekonomi di Indonesia berada di dalam keadaan yang masih stabil. Di mana kalau kita tengok daripada tahun 2022 sampai pada tahun ini, nilai ekspor di Indonesia untuk bahan-bahan mentah meningkat sedikit demi sedikit, dan inilah menyebabkan banyak sekali investor-investor datang ke Indonesia. Dan di sebalik daripada investor-investor datang ke Indonesia dan nilai mata wang Indonesia saling bertukar, dan di sebalik daripada itu dapat membantu meningkatkan lagi kualiti ekonomi di Indonesia. Dan pada ketika ini sampaikan IMF mengiktiraf ekonomi Indonesia pada ketika ini memang sangat-sangat terbaik, guys. Bukan itu saja, academician daripada Amerika Syarikat sendiri menyatakan bahawa di mana Uni Eropa seharusnya belajar cara ekonomi yang berlaku di Indonesia. Bagaimana strategi ataupun bagaimana ekonomi dilaksanakan daripada Indonesia. Daripada Indonesia yang dulu dibandingkan dengan sekarang, ekonomi Indonesia pada ketika ini memang sangat-sangat berada di landasan yang terbaik. Sampaikan dikatakan, walaupun Uni Eropa pada ketika ini mengalami ekonomi yang jatuh, dikatakan Uni Eropa mau bangun, mau balik semua get back untuk mendapatkan ekonomi terbaik, tetapi tidak dapat bersaing bersama dengan Indonesia. Sebab setahun demi setahun ekonomi di Indonesia mempunyai momentum yang sangat-sangat hebat dan banyak sekali investor-investor yang datang ke Indonesia. Jadi untuk mengejar balik momentum ekonomi Indonesia itu memang sangat-sangat susah, guys.
Sampaikan kalau kita tengok Indonesia ditargetkan untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2025. Walaupun sepatutnya ekonomi Indonesia dikatakan ditarget pada tahun 2025, tetapi pada tahun 2025 Indonesia mampu mencapai mungkin 5, 6, 7 ekonomi terbaik di dunia pada ketika itu, guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.